Pabrik angin kencang yang melanda di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu sore menyebabkan puluhan pohon tumbang dan menimpa rumah. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Hujan yang disertai angin kencang Rabu sore melanda wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Beberapa warga tampak berlarian menghindari tiupan angin yang kencang lantaran khawatir bila ada pohon tumbang. Di wilayah Kelurahan Arca Winangun, pohon tumbang menimpa atap rumah warga dan tidak sedikit terpaksa harus dievakuasi karena kondisi rumah mengalami kerusakan yang cukup parah. Pohon tersebut milik Pak Sunar menimpa pada bagian atap rumah, bagian kamar dan dapur sehingga mengakibatkan kerusakan. Selain itu juga atap berterbangan, namun dari warga masyarakat langsung memperbaiki rumah, sedangkan kami dari relawan telah menangani pohon-pohon yang tumbang. Beruntung dalam peristiwa angin kencang ini tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta Dinas Sosial Kabupaten Banyumas segera mendata kerusakan yang terjadi akibat angin kencang. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.